Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau review produk dari artis terkenal. Kalian pasti udah tahu banget dan udah banyak banget yang review beauty vlogger terkenal. Dan ini juga udah jadi body care favorit aku dari tahun ke tahun, karena aku emang udah pakai bertahun-tahun dan udah habis berbotol-botol. Pasti kalian juga tahu namanya Scarlett Whitening. Kalau penasaran, kalian tonton terus video aku sampai selesai. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu, habis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa follow juga Instagram aku di @anisyuniakbar. Yang pertama ada lotionnya Scarlett, terus ada body scrubnya Scarlett, sama ada shower scrubnya Scarlett. Kalau yang sebelumnya itu aku cuma review body lotion sama shower scrubnya aja. Sekarang aku mau review body scrubnya juga. Jadi aku tuh udah gonta-ganti body care gitu, tapi akhirnya balik lagi ke si Scarlett ini karena emang secinta itu sama dia. Dan sekarang aku mau jelaskan lagi biar lebih jelas tentang produk-produk si Scarlett ini. Sebelumnya aku udah mandi, tadi aku mandi pakai ini body scrubnya Scarlett. Di sini body scrub romansa with glutathione dan vitamin E. Jadi kalian udah tahu manfaat glutathione dan vitamin E ini efektif untuk mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit. Dan bener banget, pas aku pakai body scrubnya Scarlett ini, kulit aku tuh terasa lembab dan cerah dan juga kayak ternutrisi gitu. Jadi pas abis luluran pakai ini, kayak nggak usah pakai lotion itu badan kita udah lembab beneran dan gak burik-burik lagi padahal belum pakai lotion. Nah, itu plusnya body scrub Scarlett ini. Wow. Udah gitu wanginya harum banget. Gak ngerti, aku suka banget sama semua wangi-wangi produknya Scarlett. Kalian bisa lihat, ini udah berkurang, ini tandanya aku pakai dan emang aku sesuka itu. Sumpah wanginya enak banget. Yang pasti semua produk-produk Scarlett itu udah BPOM. Kalian bisa cek aja. Nah, scrubnya ini teksturnya warnanya putih kayak gini. Kalau diliatin di kamera gini tuh kayak gak ada scrubnya gitu. Padahal pas udah di scrub di kulit, dia ada butiran scrub. Cuma butiran scrubnya ini tuh gak bikin perih sama sekali. Dia tuh lembut banget. Wow. Dan dia tuh efektif banget buat ngangkat sel-sel kulit mati gitu. Pas habis pemakaian beneran kulit aku tuh terasa lebih lembab, lembut, terus cerah dan kayak ternutrisi gitu loh. Terus ini scrubnya juga nggak harus yang nunggu lama sampai 5-10 menit, cukup 2-3 menit aja. Itu yang paling aku suka, jadi mandinya nggak usah lama-lama. Nyok terus ini. Selanjutnya aku punya brightening shower scrub. Ini shower scrubnya aku udah beli berkali-kali gitu. Kalau kalian udah ngikutin aku dari lama pasti kalian tahu banget. Ini juga tinggal segini, aku udah habis botol ke sekian gitu. Karena aku dan suamiku juga pakai. Shower scrubnya ini variannya ada 4 kalau nggak salah. Ada Fantasia, Cucumber, Mango yang baru sama ini Pomegranate. Aku paling suka yang ini. Ini tuh harumnya juga enak banget. Ini teksturnya warnanya ungu kayak gini, terus ada butiran scrubnya juga warnanya merah sama biru. Ini scrubnya sama sekali nggak kasar gitu. Cara pakainya, kalau yang body scrub itu biasanya aku nggak pakai setiap hari, paling seminggu sekali. Kalau untuk shower scrubnya ini aku pakai setiap hari. Ini tuh packagingnya botol kayak gini, botol plastik, cuma ini tuh plastiknya plastik premium gitu menurut aku. Terus di sini tulisan Scarlett-nya tuh timbul. Jadi udah pasti asli. Hati-hati karena banyak yang malsuin gitu. Di sini juga udah ada nomor BPOM-nya. Di sini ada tulisannya juga, not animal tested. Jadi ini nggak dites pada hewan gitu. Harganya sama, Rp75.000. Pokoknya produk-produk Scarlett itu harganya sama, semuanya Rp75.000. Nanti aku juga bakal kasih link pembeliannya di description box. Aku belinya langsung di official Scarlett-nya. Nanti aku cantumin Instagram sama Shopee-nya biar kalian nggak ketipu-tipu sama produk-produk yang palsu gitu. Lanjut, aku pakai body lotion-nya Scarlett dan ini juga udah habis berbotol-botol gitu. Kali ini aku pakai yang Charming dan aku selalu pakai yang Charming juga karena ini wanginya tuh enak banget. Wanginya itu kayak parfum Baccarat 540 Eau de gitu loh. Jadi kayak sultan gitu kalau pakai ini. Kalian bisa bayangin sewangi apa. Udah gitu teksturnya juga mudah di blend dan kandungannya udah pasti glutathione dan vitamin E yang bisa mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit. Nah, sekarang ini aku mau bilas. Ini udah lumayan lama. Ini scrubnya udah aku bilas dan ini hasilnya wangi dan lembut banget. Meskipun gak pakai lotionnya, ini tuh udah lembut banget tuh. Tuh beda kan? Wow. Ini baru pakai scrubnya aja udah kelihatan lebih cerah gitu dan lembut banget. Apalagi kalau pemakaian rutin gitu setiap hari, udah pasti kulit kalian lebih cerah. Yang aku suka dari packaging lotionnya, ini tutupnya aman banget karena aku kan punya anak kecil. Biasanya mereka rusuh suka pencet-pencet. Ini tuh bisa di unlock-lock gitu loh, bisa dikunci. Jadi kalau udah dikunci itu nggak bakalan keluar-keluar produknya. Jadi yang punya anak kecil ini aman banget. Kalau dibuka tinggal diputar lagi kayak gini. Langsung aja aku pakai. Ini tuh warnanya ungu, tapi kalau di kamera kayak putih gitu, tapi ini sebenarnya warnanya ungu.
dan wanginya parfum baccarat banget. Nah ini udah aku blend rata ini. Makin wangi aja badanku. Kalian bisa lihat perbedaannya. Tuh, langsung kelihatan cerah banget. Ini yang udah pakai, ini yang belum pakai. Sekali pakai aja udah kelihatan cerah banget kayak gini, apalagi kalau rutin setiap hari. Gak harus suntik putih udah kelihatan cerah. Tuh, udah gitu menutrisi dan melembabkan juga. Jadi muka sama tangan aku sekarang putihan tangan aku. Tuh. Makanya aku balik lagi ke Scarlett tuh karena kayak gini. Aku tuh udah gonta-ganti body care berkali-kali, akhirnya balik lagi sama si Scarlett karena emang kalian bisa lihat sendiri lah. Aku sebanyak ngomong, kalian bisa lihat sendiri ini perbedaannya. Wow. Nah, jadi sekarang tanganku lebih glow up daripada wajahku. Jadi sekarang aku tahu kenapa banyak banget beauty vlogger dan artis-artis yang pakai produk Scarlett ini, karena emang sebagus itu. Udah gitu harganya lumayan terjangkau, 75.000 semua produknya sama rata. Dan kalau misalnya mau beli 5 item itu lebih hemat karena harganya cuma 300.000. Kalian gak usah khawatir produknya bakalan beleberan kemana-mana, udah pasti aman banget kalau kalian belinya di official store-nya Scarlett, dan udah pasti asli, nggak palsu-palsu di sini. Dan semua produk Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang efektif untuk melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi kulit. Apalagi kalau misalnya rajin pakai body scrub atau body shower-nya, itu kulit kalian pasti makin cerah, makin cerah, makin cerah. Nah, yang aku suka dari ketiga produk Scarlett ini itu lotion-nya, karena wanginya paling the best. Tapi aku suka semuanya juga sih, semuanya juga wangi. Oke, jadi segitu aja review dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa tanya aja di komentar box. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya.